Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Kali ini ada di segmen Ngomongin MotoGP, podcast ala-ala gue. Ini baru banget kelar ya, MotoGP di Algarve di Portugal. Ini gue record jam 23:30 malam. Tadi habis nonton, istirahat dulu, lanjut nonton F1 bentar, baru gue syuting. Nah, biar gak buang banyak waktu, langsung aja gue ngomongin Moto3. Disclaimer sebelumnya, di video ini adalah opini pribadi gue, pendapat pribadi gue. Jadi ya mungkin kalau kalian kurang setuju atau tidak setuju, ya bisa komen-komen aja, nanti kita bisa berdiskusi. Moto3 udah pasti, yang pertama kali kita omongin adalah Super Mario, Mario Aji ya. Kebanggaannya kita nih, Indonesia nih. Dari hari Jumat dan Sabtu, jadi free practice dan kualifikasi hujan, basah, wet condition. Dan udah banget nih, fix banget lah gitu ya, Super Mario, Mario Aji kayaknya bakal dijulukin Rain Master. Karena gila-gilaan kalau basah, hujan atau wet condition, Aji udah saya gak ada lawan lah. Gak ada lawannya anjir. Kita bisa lihat ya dari free practice tuh, Aji mendominasi. Jadi setelah di Mandalika bikin rekor nasional gitu ya, bikin rekor baru, orang Indonesia pertama yang bisa start di front row, di Algarve Portugal ini Aji mengulangi lagi gitu. Bisa dari start P2, posisi 2. Itu menurut gua udah gokil banget. Jujur aja gua nonton bangga banget ya, apalagi pas di kualifikasi itu seru banget. Dia sempat salip-salipan sama Lorenzo Felon sama Scott Ogden juga, waktunya tuh sempat lewat-lewatan, cuman Scott Ogden waktunya di cancel. Tapi masuknya adalah Dennis Onchu dalam kondisi wet, basah gitu ya. Dalam kondisi basah memang performa motor tuh nggak terlalu keluar gitu, jadi itu udah soal skill dan nyali, lebih ke soal nyali sih kalau gue bilang. Siapa yang berani gaspol, siapa yang berani nekuk miringin motor dengan kondisi basah gitu. Dan Aji menurut gue udah top banget. Skill ada, nyali ada, tinggal masalah motornya. Kenapa gue ngomong soal masalah motornya? Kelihatan banget pas di race ya. Di race ini dry race yang lagi-lagi gue sebenarnya berharap hujan, tapi ternyata ya udah kering. Bisa kelihatan motornya nggak ngelawan sama sekali. Bisa dilihat pas di straight, di garis lurus, garis start finish itu ya, Aji tuh gampang banget dilewatin. Bahkan dilewatinnya tuh gak cuma satu motor gitu, bisa 2-3 motor. Lalu ada kena kamera gitu ya di TV pas gue lihat tuh, giliran Aji mau ngambil slipstream orang gitu ya, gak dapet. Gak segampang itu nyalip lawan yang di depan gitu. Tapi orang lain nyalip Aji itu gampang banget. Nah itu menurut gue motornya. Tapi bisa jadi gini, performa motornya atau keberatan badan. Karena kan kita tahu sendiri Aji itu badannya besar ya, nggak kayak tipikal orang Asia yang kecil gitu. Aji itu badannya lebih kayak pemuda gagah gitu kan. Jadi bisa jadi ya udah timpang aja motornya. Karena kalau kalian nonton dari free practice sampai kualifikasi ya, itu komentator-komentator bule itu ya, itu pun bilang memang Aji itu lebih cocok di Moto2. Itu yang gue omongin dari minggu-minggu lalu. Gue selalu bilang Aji itu badannya kalau gue lihat itu lebih cocok di Moto2. Dan komentator itu pun bilang bahkan ya udah ada rumornya gitu. Itu komentator MotoGP loh yang ngomong, bukan gue ya. Gue cuma dengerin aja di TV kan. Mereka bilang rumornya tuh udah lumayan kedengeran gitu. Kalau Aji tuh mau, ini belum pasti, baru rumor, kabar burung aja. Tapi mau dipromosikan ke Moto2, melihat ya kalau mereka merasa itu wajar gitu, merasa pantas aja karena terlihat dari postur badannya yang gede banget gitu. Jadi motornya itu kekecilan, jadi menurut mereka memang lebih cocok ke Moto2. Sama seperti yang selalu gue omongin tiap minggu, Aji itu harusnya di Moto2. Tapi di performa race-nya sendiri, miss sedikit di last lap kesikat sama Stefano Nepa. Padahal kalau dia bisa bertahan gitu ya, itu Aji dapat 1 poin, tapi ya harus finish di posisi 16. Tapi menurut gue ya oke lah buat belajar gitu ya. Karena Aji kan start dari depan dan startnya
bagus. Menurut gue lumayan bagus, nggak yang kayak minggu-minggu lalu ya, startnya kurang. Apalagi kayak di Mandalika startnya jelek banget menurut gue, kayak nggak lari motornya. Kalau yang sekarang oke lah, bahkan dia baru kena di menjelang tikungan pertama, tapi Aji ngambil lagi di tikungan kedua, jadi dia bisa fight di depan untuk beberapa lap awal ya. Nah menurut gue itu pengalaman yang bagus gitu buat Aji, jadikan pelajaran aja gitu kan. Lo bisa fight di depan, bisa fight sama pembalap-pembalap yang terkenal gitu ya, lebih terkenal, dengan tim-tim yang juga terkenal gitu, dengan tim-tim kayak Gas-Gas, terus ada KTM Ajo gitu-gitu. Dan apalagi sempat disalip Dennis Foggia juga kan, ya kapan lagi bisa fight sama Dennis Foggia kan, karena biasanya Dennis Foggianya di depan, Aji di belakang gitu. Mungkin itu bisa jadi pengalaman dan pelajaran buat Mario Aji gitu kan. Jadi dia bisa ngelihat riding style-nya pembalap-pembalap yang lebih senior, pembalap-pembalap yang lebih terkenal, yang biasa menang, biasa juara. Ya menurut gua okay lah, realistis saja. Kita tidak menaruh harapan yang terlalu tinggi buat Aji untuk kayak tahun pertama gitu ya, langsung podium, langsung menang. Ya enggak gitu juga, dia rookie. Kecuali Pedro Acosta, beda cerita. Tahun pertama juara dunia itu beda cerita tuh. Selain skill, talent, timnya juga menunjang. Kalau Honda Tim Asia kan kita tahu motornya kayak gimana kan. Karena bisa dilihat rekan satu timnya Aji, Taiyo Furusato ya, itu cuman ada di posisi 25. Gokil kan? Memang gak ngelawan aja motornya menurut gue sih. Balapannya sendiri seru buat gue. Walaupun yang rombongan terdepan cuma 5 ya, sisanya agak berjarak gitu kan, gak yang full panjang gitu. Tapi 5 orang ini menurut gue memberikan kita tontonan yang sangat menarik gitu untuk Moto3. Itu ada Sergio Garcia, ada kesukaan gue juga nih, Izan Guevara. Lalu ada Jomi Masia, ada Dennis Oncu, sama Ayu Musasaki di Crazy Boy. Itu seru ya menurut gue, karena 5 orang ini beneran fight. Sebelum akhirnya Sergio Garcia tuh sempat agak kabur sendiri tuh ya, walaupun di menjelang akhir ditempel lagi gila-gilaan. Jadi menurut gue seru, walaupun akhirnya Sergio Garcia yang masuk, Jomi Masia, Ayu Musasaki, lalu Dennis Oncu, baru Izan Guevara. Bisa dilihat ini mereka rapat banget. Perbedaan waktunya ya, Garcia ke Masia 1 ke 2 itu cuma 0,069. Jadi ini emang rapat banget. Lalu Sasaki pun cuma 0,041. Oncu 0,1, Guevara 0,163. Jadi dari posisi 1 sampai 5 itu mungkin bedanya cuma 0,2 detikan. Jadi itu rapat ya. Jadi dengan gap waktu 0,2 detik itu ada 5 motor di situ, ada 5 pembalap. Jadi menurut gua seru banget. Rombongan keduanya pun itu fight sendiri ya, dan itu lumayan banyak tuh. Ada Carlos Tatai, Minho, Moreira, ada Dennis Foggia, ada Joel Kelso, ada Ricardo Rossi, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden. Itu nempel, berarti dari posisi 6 sampai 13 itu lumayan rapat tuh. Oh sorry, Moreira di posisi 8 agak jauh ya, jadi lebih ke posisi 8 sampai 13 lah. Itu rapet juga bedanya 0,0 semua. Jadi Moto3 yang di Portimao nih menurut gue seru karena banyak fightnya, rombongannya rame. Gue gak akan ngomongin posisi belakang karena ya seperti biasa belakang ya, ada Wettly, Alonso, Carrasco. Jadi ya gitu-gitu aja kalau di posisi belakang. Lalu biar gak lama-lama kita langsung lanjut ke Moto2. Alright, lanjut ke Moto2. Ini Moto2 gue bingung ngomongnya gimana. Ini drama, tapi kok drama tuh kesannya negatif gitu kan. Apa ya, ini unik gitu. Jujur aja dari sepanjang sejarah gue nonton MotoGP ya, mungkin ini salah satu kejadian yang paling unik gitu. Bukan masalah crashnya ya. Ya kita tahu di Moto2 ada crash, kecelakaan massal. Tapi masalah restartnya gitu. Karena menurut gue rada, ya itu rules sih. Gue gak bisa bilang itu gak fair ya, karena ya memang peraturannya seperti itu. Oke, tapi gue akan mengungkapkan apa yang gue rasakan. Jadi gini, kita tahu Moto2 dimulai dengan kondisi mendung-mendung lucu kan. Jadi mungkin semua tim juga bingung gitu, semua pembalap juga bingung ini mau pakai bannya ban kering apa ban basah nih. Ini balapan kering apa balapan basah nih. Lalu
gaspol lah mereka nih mulai balapan. Tapi baru berapa lap muncullah bendera raining ya, maksudnya hujan mulai turun nih, rintik-rintik bunyi hujan mulai terdengar kan. Dan akhirnya ya akhirnya kejadian bubar lah itu. Itu ada sekitar kalau gue gak salah ya 8 atau 9 pembalap yang akhirnya gak bisa restart karena kecelakaan itu di tikungan kedua. Tapi itu ngeri sih emang. Gak usah kita ngomongin yang motor meleduk dulu deh. Tiga orang pertama yang jatuh itu lagi fight di depan dan itu rapet. Itu ada Aaron Canet, Cameron Bobier sama Ai Ogura. Itu ada tiga motor yang jaraknya gak jauh gitu. Ya gak nempel banget ya, tapi itu tuh mereka deketan gitu ya di tiga posisi 1, 2, 3 gitu. Dan itu semua high side. Di tikungan yang sama high side. Kalau kita lihat replaynya gitu ya, tayangan ulang ya, dan ada kamera yang dari depan gitu ya, dari corner corner exitnya gitu, keluar tikungan itu. Itu lo kayak ngelihat sesuatu yang diulang-ulang gitu. Jadi Aaron Canet masuk keluar tikungan pertama itu high side. Di belakangnya Cameron Bobier terus Ogura dengan kejadian yang sama, high side juga. Dan Aaron Canet rada serem ya, Aaron Canet dia sempat holding ke motornya, pegangan gitu ya ke motornya, gak dilepas sama dia. Sampai hampir mau nabrak pagar pembatas gitu yang di luar track itu. Untung dilepas sama dia. Kalau enggak mungkin ya dia lanjut, mungkin ya dia lanjut sampai nabrak pagar gitu. Tapi Ai Ogura juga serem banget, hampir kesamber motor gitu kan. Lalu ya banyak lah, banyak yang berantakan kan akhirnya. Ada Sam Lowes juga, ada Fernandez juga, Somkiat Chantra berantakan juga akhirnya. Ya di situ seru gitu ya, dari sebelum kecelakaan itu seru, lalu kecelakaan itu pun seru. Gue nonton tayangan ulangnya berkali-kali gitu ya, karena gokil banget gitu kan. Tapi setelah itu restart, atau sebelum restartnya nih, rulesnya adalah gini, peraturannya adalah gini, di buku kuning itu ya, di buku peraturan MotoGP yang diterbitkan oleh, gua rada gak tahu siapa yang nerbitin itu, pokoknya buku peraturannya itu, kalau lo red flag dan balapan akan diulang gitu ya, restart, lo cuma dikasih waktu tuh 5 menit dari bendera itu dikibarin untuk lo dan motor lo balik ke pit stop, masuk ke pit stop untuk bersiap untuk restart, untuk start ulang. Kalau lo gak bisa balik ke pit stop dalam waktu 5 menit, ya lo gak boleh ikutan restartnya gitu, gak boleh start ulang lagi, udah gak boleh ikutan pas balapan nanti dilanjutkan gitu. Cuman ya menurut gue ya kecelakaan sekencang itu gitu ya, separah itu, lo gimana caranya 5 menit balik ke pit stop gitu. Kalaupun lo bisa balik, kita lihat motor tuh udah berantakan men. Lalu yang motornya meleduk, gimana benerin nih? Gimana nyiapin nih dalam waktu 5 menit? Karena perlu kita tahu juga, mungkin ada yang belum tahu, di Moto2 itu nggak ada balapan flag to flag. Kalau flag to flag tuh misalkan kayak MotoGP, dari dry lalu hujan, bendera hujan dikibarin, pembalap bisa masuk pit stop ganti motor yang sudah disetting untuk balapan basah gitu, dari kering ke basah. Ataupun sebaliknya gitu ya, jadi flag to flag, bendera ke bendera. Tapi di Moto2 itu gak ada balapan flag to flag, karena tiap pembalap cuma punya motor satu. Jadi kalau ada apa-apa yang rada parah, kayak kecelakaan massal kayak tadi tuh, atau tiba-tiba hujan yang deras gitu ya, langsung red flag. Red flag, mereka masuk pit, setup motor, dikasih waktu gitu ya, lalu balap ulang gitu, diulang lagi startnya dengan dipotong jumlah lapnya. Ya ini kejadian gitu ya, tapi kejadiannya bukan karena cuman hujan gitu, tiba-tiba hujan gitu. Tapi selain karena tiba-tiba hujan dan kecelakaan massal, jadi ya pihak panitia memutuskan langsung red flag. Tapi ya kasihan, jadi gue gak akan bilang gak fair ya, karena ini peraturan yang sudah disetujui dari awal musim gitu, dari bertahun-tahun gitu, regulasi ini udah ada gitu. Tapi ya kasihan aja gitu, jadi pembalap-pembalap yang tadi pada berjatuhan yang sebenarnya ya bukan salahnya mereka juga gitu kan, ya hujan gitu. Lagi balapan terus hujan ya, siapa yang tahu gitu kan. Ya walaupun ada sistem radar yang canggih, tapi ya yang namanya cuaca gitu, kita gak bisa prediksi, kecuali
kita punya Tante Rara. Seharusnya mereka hire tuh Mama Rara, Tante Rara tuh harusnya dipekerjakan sama MotoGP biar nggak berantakan balapannya kan. Ya akhirnya balapan diulang gitu ya, dengan dalam tanda kutip ya, mengorbankan pembalap-pembalap yang udah pada jatuh tadi, yang pembalap-pembalap topnya, pembalap-pembalap terdepan, pembalap-pembalap yang lagi fight untuk championship. Karena ya akhirnya bubar semua, start ulang, Jack Dixon di pole position. Yang diuntungkan menurut gue dengan kejadian ini adalah sudah jelas Vietti. Vietti, semua saingannya di championship jatuh, Vietti masih bertahan, dia gak jatuh, dia bisa restart, dia bisa ikut start ulang, bisa finish kedua. Poinnya makin jauh di championship. Lalu yang menang akhirnya Joe Roberts, pembalap Amerika nih. Kalau gue gak salah kayaknya pembalap Amerika pertama yang menang di Moto2. Kayaknya cukup ngomongin Moto2, kita lanjut aja langsung ke kelas utamanya, MotoGP. Oke, ini dia kelas paling ditunggu, kelas utamanya yaitu MotoGP. Lalu kita mulai dari mana ya? Kalau menurut gue MotoGP di Algarve ini di Portugal, highlightnya adalah Quartararo sempurna banget race-nya. Ducati berantakan lagi. Walaupun gue suka Ducati ya, tapi kalau gue lihat mereka berantakan ya gue ketawain juga. Ini kayak tim lawak Ducati nih lama-lama. Oke lah, kita mulai dari Ducati aja ya. Di kualifikasi sebenarnya mereka gak jelek-jelek banget. Oke lah, Pecco start dari posisi terakhir, tapi itu karena dia gambling ya, karena dia judi nih. Kondisi track basah menuju kering, jadi bisa dibilang itu mixed condition. Dia jadi pembalap pertama bareng Remy Gardner kalau nggak salah, yang ganti ban ke ban slick, ban kering. Akhirnya apes, high side, karena ternyata track masih belum cocok untuk dipakein ban kering waktu kualifikasi. Akhirnya dia gak punya catatan waktu dan dan start dari paling belakang. Lalu Jack Miller, ini juga drama nih di depan nih. Jack Miller terlalu hot tikungan pertama, akhirnya glosor, dan glosornya gak main-main. Yang dia samber bisa dibilang adalah musuhnya dia, Joan Mir ya, yang kita tahu dari tahun lalu ini dua orang ini ribut mulu berdua nih ya. Dan akhirnya kejadian yang beneran senggolan dan akhirnya jatuh nih berdua. Tapi ini pure menurut gua kesalahan dari Jack Miller. Walaupun itu racing incident yang disebabkan. Jadi menurut gua ini incident yang disebabkan ya mereka lagi fight, tapi Jack Miller terlalu bernafsu gitu. Padahal jumlah lap masih lumayan loh, gak mepet-mepet banget gitu, masih banyak jumlah lapnya. Tapi dia masuk di tikungan satu, mungkin dia ngambil dari slipstream juga kan, dia jadi agak lebih kencang motornya. Masuk tikungan satu, terlalu hot, hilang grip, low side, dan apes. Ini kayak kejadian Pecco nyamber Martin di Lusail, di balapan pertama tahun ini. Plek-plekan lah, persis kayak gitu, cuman ya yang sial sekarang Joan Mir gitu. Posisinya ada di sampingnya motornya Jack Miller yang lagi ngeglosor gitu. Abis jatuh mereka bangun itu Joan Mir mungkin sempat nyindir gitu ya, ngasih tepuk tangan gitu ke Jack Miller. Tapi ya yang penting mereka dua-duanya gak ada masalah. Lalu Jack Miller juga langsung minta maaf, bisa kelihatan tuh di kamera ya, sempat kesorot. Dia langsung minta maaf dan Joan Mir juga kayaknya udah fine, jadi kayaknya mereka udah fine-fine aja sekarang ya, udah gak ribut-ribut lagi. Lalu pembalap Ducati sisanya, Joan Zarco yang masih oke okay nge-fight, Martin buyar, glosor, Enea Bastianini glosor juga. Lalu di belakang-belakang tuh ada Fabio Di Giantonio, rekan satu timnya Enea, sama glosor juga. Jadi Grace ini mimpi buruk Grace ini banget, karena dua pembalapnya gak ada yang finish. Lalu VR46, ya ini tim yang menurut gue sangat biasa banget, walaupun bosnya datang ya, Bapak Valentino Rossi datang untuk nonton, tapi ya Marini cuma bisa di posisi 12, lalu Marco Bezzecchi cuma ada di posisi 15. Padahal di kualifikasi Marco Bezzecchi itu start dari posisi 6. Timnya Rossi ini kayak
tim yang belum dapat apa ya, settingannya mungkin gitu, belum dapat kliknya antara settingan motor sama pembalapnya gitu. Luca Marini tuh udah bukan rookie, ini tahun keduanya dia, tapi masih gitu-gitu aja performance-nya. Ini kalau jalur orang dalam ya begitu nih. Marco Bezzecchi, ini orang sebenarnya kencang gitu, di kualifikasi kencang. Tapi ini tipikalnya pas di race dia mundur. Ini bisa jadi mirip-mirip sama Vinales dulu nih. Kalau menurut gue ya, tipikal yang kencang di kualifikasi, di race nya melempem. Ya kalau pembalap Ducati sih itu. Jadi menurut gue ya bisa dibilang rada hancur juga sih balapan kali ini ya. Hancurnya bukan karena performa motor mereka jelek, tapi pembalapnya banyak yang crash. Tapi yang perlu diapresiasi adalah Pecco. Start dari posisi paling belakang bisa finish di 8, walaupun sedikit terbantu dengan ya beberapa pembalap yang jatuh gitu ya di depannya dia. Tapi dengan bahu yang gua rasa lagi juga agak cedera gitu ya, agak memar waktu dia jatuh di kualifikasi, tapi dia masih bisa masuk posisi 8, itu menurut gua oke banget. Lalu kita beranjut ke Suzuki. Ini tim yang dari minggu-minggu kemarin gua selalu bilang kayak kurang sesuatu gitu. Ini tim yang kencang, motornya kencang, pembalapnya kencang, pembalapnya bagus, motornya bagus gitu ya. Tapi kayak kurang satu hal lagi, apa entah apa itu gitu ya, untuk bisa mereka menang. Kalau menurut gue adalah kurang agresif. Kalau lo ngeh gitu ya, kalau lo nonton Alex Rins atau Joan Mir, biasanya mereka akan manage ban di awal-awal, baru agak agresif di pertengahan atau ke belakang menjelang abis balapan gitu, menjelang lap abis. Jadi lap-lap terakhir lah, baru mereka tiba-tiba ngacir, ngejar di posisi depan. Tapi suka telat, akhirnya gak jadi juara satu. Podium oke, mungkin bisa masuk podium 3, podium 2, tapi gak pernah bisa menang karena dari awal udah ketinggalan gitu. Nah yang gue lihat di balapan ini, mereka mulai agresif gitu, Joan Mir dan Alex Rins. Mereka mulai gaspol dari awal, apalagi Alex Rins yang juga start dari posisi belakang-belakang ya, posisi 3 dari belakang. Joan Mirnya pun juga gitu, agresif, bahkan sempat mimpin lomba kan sebelum akhirnya ke salib Taro. Nanti gue omongin Taro yang performanya gila-gilaan, tapi ya apa saja gitu Joan Mir ke Sumber Miller. Tapi menurut gue harusnya Suzuki kalau mereka mau nyari posisi 1 ya, jangan cuma puas di posisi 2 atau 3 atau 5 besar gitu ya, mereka pengen menang. Gue rasa emang harus kayak gitu, mereka tahu pembalap mereka bagus, mereka tahu motor mereka bagus, mereka harus lebih agresif gitu untuk bisa langsung fight di depan dari awal. Lalu gimana dengan Honda? Yang menurut gue penampilannya setidaknya lebih bagus, tapi biasa aja. Marc Marquez dan Pol Espargaro fight cuman di tengah, dan Nakagami di posisi 16. Jadi bisa dibilang mereka papan tengah di balapan kali ini. Marc Marquez ada di posisi 6, Alex Marquez di posisi 7, tim satelitnya Honda ya. Lalu Espargaro ada di posisi 9. Ya lumayan lah, ada 3 pembalap mereka masuk di 10 besar, kecuali Nakagami. Nggak begitu spesial ya. Bahkan di awal-awal Marc itu sempat jelek banget, sempat mundur kan, mundur jauh. Walaupun akhirnya ya seperti biasa ya, dengan mental singanya Marc mulai ngejar dan akhirnya bisa masuk 6 besar. Lalu kita ke KTM. KTM menurut gue juga biasa banget. Brad Binder ya, tumben-tumbenan. Brad Binder tuh menurut gue Sunday Racer banget nih. Ini pembalap yang kencang banget pas balapnya, pas race-nya gitu ya. Bukan pas practice ataupun kualifikasi gitu ya, tapi pas balap dia lebih oke gitu. Tapi sayang sekali di balapan kali ini dia tidak finish. Dan ini jarang banget gue ngeliat Brad Binder gak finish gitu ya. Dia konsisten, walaupun gak selalu menang di tengah-tengah gitu ya, tapi dia biasanya selalu finish. Jadi ya rada apes aja di Portimao. Miguel Oliveira, home race, balapannya di rumah nih gitu kan ya, tuan rumah. Jadi tidak, buat gue sih gak kaget gue ngeliat Miguel Oliveira ada di posisi 5. Ya ini kasarannya rumahnya dia gitu. Mungkin kayak udah hafalan lah gitu ya. Sirkuitnya mungkin udah hafalan dia. Jadi ya menurut gue kalau KTM mix di balapan kali ini. Jadi Miguel Oliveira-nya bagus, tapi mungkin itu lebih ke arah, menurut gue ya lebih ke arah karena dia ya orang Portugal aja, udah mungkin udah lebih hafal gitu sirkuitnya. Lalu setelah KTM kita ke Aprilia. Ya seperti biasa balik lagi ke setelan pabrik. Maksudnya adalah Alex ada di depan, Vinales di belakang. Alex lebih ngelotok lah soal motor gitu ya daripada Maverick Vinales gitu.
Jadi ya menurut gue wajar kalau Alex ada di depan banget bahkan podium. Lalu Vinales di belakang. Tapi Vinales pun nggak jelek-jelek banget di posisi 10 top 10. Ya kalau Alex nggak mengagetkan ya, kita tahu performa Alex dan Aprilia tahun ini lagi oke banget. Jadi podium, bicara yang menang, Quartararo, gue harus akuin, gue bukan fans Taro, gue bahkan gak gitu suka sama Taro ya. Gue gak suka gayanya aja yang terlalu selengean gitu. Tapi gue akan mengakui kalau ada pembalap yang kenceng, walaupun gue gak suka tapi ini orang kenceng ya, gue akan mengakui gitu ya. Dan Taro ini perfect buat gue, ini balapannya perfect banget ya, sempurna banget men. Taro start dari second row, dari posisi 5, fight sama Joan Mir cuman di lap-lap awal, abis itu dia nyalip. Begitu dia di posisi depan, gak ada pembalap lagi di depannya dia gitu ya, kabur lari men sendiri. Dia finish dengan bedanya itu 5,4 second dan gak tersentuh menurut gue Taro. Jadi menurut gue itu gokil banget, Taro sempurna banget. Gue gak akan ngomong banyak soal Taro, intinya dia balapan kali ini sempurna. Tapi bicara soal timnya, ini beda cerita nih. Kita bicara soal Yamaha. Seperti yang kita tahu, Yamaha itu ada 4 tim, ada 2 tim, 4 motor. Yaitu Yamaha Monster ya, si Taro sama Morbid. Lalu tim satelitnya yang punyanya orang Malaysia itu, si With You ya. Itu ada Dovi sama Darren Binder. Yamaha Monster. Satu pembalapnya juara, flawless victory nih kalau kata Mortal Kombat. Tapi Morbidelli cuman ada di posisi 13. Morbidelli cuman bisa finish di depan Gardner, Bezeki, Nakagami pun sempat crash, lalu Darren Binder. Bisa dibilang dia cuman bisa menang ngelawan rookie. Untuk seorang pembalap yang punya pengalaman lumayan banyak kayak Morbidelli gitu ya, dan berada di tim pabrikan, menurut gue itu jelek. Lalu bahkan dia kalah sama tim satelitnya yaitu Dovi. Menurut gue bisa jadi Yamaha atau Taro ini bisa jadi kayak Honda dan Marquez di tahun-tahun lalu waktu Marquez mendominasi. Ini kayak Honda bikin motor buat Marquez doang. Kayaknya Yamaha lama-lama bisa jadi kayak gitu tuh. Yamaha bikin motor buat Taro doang. Oke lah, menurut gue ya seperti itu. Balapan MotoGP hari ini ya, Moto3, Moto2, dan MotoGP, yaitu adalah pendapat pribadi gue, opini pribadi gue. Kita harap minggu depan juga lebih seru lagi balapannya. Lalu semoga Mario Aji bisa dapat poin ya, amin. Lalu buat kalian yang mau mungkin nonton review-review helm, gue juga suka nge-review helm. Nih gue taruh di sini videonya. Thank you yang udah subscribe video gue, thank you yang udah nge-like, thank you yang udah nonton. Semoga kalian menikmati video-video gue. Lalu yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, di video-video gue berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.